Oke, guys, selamat pagi. Jadi kali ini kita bakal bermain game Plants vs Zombie 2 lagi ya adik-adik ya. Yang dimana kita bakal bermain di level 17 dan di level 18. BTW sebentar lagi kita bakal melawan boss di dunia kegelapan ini, guys. Oke, langsung aja kita masuk ke lobby ya, guys ya. Jadi kali ini gameplaynya itu benar-benar sulit, guys. Sumpah, coy. Gua nggak bohong, coy. Survival with apple potion. Nah, kayak gini itu berbahaya banget, guys. Zombie yang memakan potion itu, zombinya bakal menjadi gede, bro. Waduh, apalagi ada zombie gargantuar, coy. Badannya udah gede, pakai potion, tambah gede lagi, coy. Gak ngerti gua, bro. Udah enggak ngotak ini, coy. Oke, ini magnet storm kita update. Oke, lumayan. Bakal membantu banget kayak gini ya, guys ya. Kita pakai ini. Mungkin saya bakal pakai ini. Lalu kira-kira pakai apa lagi ya, guys ya? Mungkin pemakan kuburan ya adik-adik ya, karena banyak kuburan di sini, coy. Oke, langsung let's rock. Ready set a plan. Jadi seperti biasa saya bakal menanam dulu sunflower adik-adik. Jadi teorinya saya bakal menanam sunflower itu 2 baris, coy. Supaya pertahanan kita itu benar-benar kuat adik-adik. Dan nggak bakal terkalahkan, coy. Waduh, bahaya, coy. Awalan zombie biasa kayak gini juga harus pakai 3 tanaman, coy. Lihat, gede, bro. Jadi gede badannya adik-adik. Gua udah nggak ngerti lagi dan nggak logis lagi sama game Plants vs Zombie 2 ini. Yang susahnya itu minta ampun, coy. Oke, guys, kalemin dulu yuk. Dikalemin dulu adik-adik. Dikalemin dulu, coy. Gila, bro, gede banget zombinya, coy. Waduh, guys. It's not good adik-adik. It's not good, coy. Oke, bawah berbahaya. Di atas. Set. Kita sudah mempunyai 2 baris tanaman sunflower yang bakal mendukung kita kali ini adik-adik. Oke, tuh udah 2 baris tuh. Waduh, ini di bawah apaan sih ini? Oke, kalem guys. Untung bawa cherry bomb loh. Enggak bawa cherry bomb kita. Di atas kok. Oke, guys, kalem. Gua agak panik dikit. Gila, bener-bener harus pas hand, guys. Tangan bener-bener harus pas hand, coy. Udah gak logis lagi nih, guys. Plants vs Zombie 2, coy. Susahnya itu. Oke, mungkin di sini gua bakal pakai yang namanya ini. Belakang kita ganti sama tanaman penembak, guys. Karena sunflower kita itu sudah kaya, guys. Sunflower kita udah kaya, cuy. Wih, bahaya sih. Ini it's not good ini. Kita ganti semua, guys.
sama Lightning Red. Oke, udah enak sih. Udah enak, bro. Udah enak, cuy. Udah enak, guys. Udah enak, tapi masih belum aman ya, adik-adik ya. Menurut saya masih belum aman, cuy. Tetap aja kita harus tanam-tanam lagi, guys. Tanam-tanam terus adalah wajib, coy. Oke tuh, saya udah ngabisin semua tanaman sunflower lagi, guys. Kita udah nggak bakal mendapatkan pendapatan lagi dari matahari, coy. Tapi yang terpenting kita kali ini full attack, bro. Full attack, coy. Oke sih. Oke sih. Enak, guys. Enak, guys. Gila, bro. Satisfying banget, guys. Suaranya satisfying banget, bro. Tiga baris tanaman Lightning Red, coy. Oke, guys. Mungkin saatnya partian. Kita bakal ulti petir Zeus 4 stack, coy. Oke tuh, kita kirim semua awan petir, adik-adik. Gila, auto gosong semua, guys. Auto gosong semua, coy. Oke, kita memenangkan pertarungan kali ini lagi, adik-adik. Jadi makin kesini, tips buat kalian kalau memainkan Plants vs Zombie 2, mataharinya itu harus didouble, coy. Kalau nggak didouble sih bakalan kalah, adik-adik. Oke, kali ini kita nggak perlu ngepik-ngepik lagi tanaman, langsung main aja, coy. Wow, it's not good. It's not good, adik-adik. Oke, aku agak ngerti. Agak ngerti formasinya, guys. Agak ngerti. Set. Kalem dulu. Awalan kita sudah mempunyai satu baris tanaman sunflower. Dikalemin dulu. Wih. Udah pada datang ini zombie. Kita nggak punya tanaman gratisan, coy. Oke, kalem dulu, guys. Kalem dulu, bisa yuk. Tahan dulu, guys. Soalnya kita nggak ada pendapatan banget ini, coy. Tahan dulu. Gua udah bilang, coy, makin kesini makin gila Plants vs Zombie 2. Oke, guys. Ini kuat ini zombinya ini. Berbahaya. Mungkin gua bakal ulti dulu. Aduh, ini zombie apaan sih, coy? Ini zombie apaan, bro? Bingung gua, bro. Sorry, adik-adik. Oke, dikalemin dulu, set, bisa yuk. Oke. Ini kenapa muter terus deh zombie badut?
Ya. Ya. Ya, pada jebol, coy. No, jebol adik-adik pertahanan kita. Gila boy. Gila boy, gila boy, gila boy. Ih. Waduh. Waduh, it's not good. It's not good. Salah formasi lagi. Seharusnya tanaman kacang itu di depan. Oke, mungkin bakal di stop dulu deh. Kita stop dulu, coy. Kita stop dulu adik-adik. Oke. Oke. Kalem, 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 kalem. Wah, gila, bro. Susah banget, guys. Susah banget, coy. Gua mati langkah, guys. Mati langkah, sumpah, coy. Wah, gila, bro. Ini sih keterlaluan, adik-adik. Ini keterlaluan susahnya, coy. Oke, mungkin gua bakal pakai ulti ya, guys ya. Gua perjuangin untuk menang, guys. Oke tuh. Kalem, duit banyak, bro. Kalem, duit banyak, cuy. Pakai-pakein aja, adik-adik. Oke sih, it's not good. Gua paling benci zombie badut kayak gitu, guys. Anehnya itu muter terus, guys. Gila, match kali ini gua ulti 3 kali, coy. Dari uang 50.000 sisa 49.000. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting menang, coy. Oke, udah enak sih. Udah enak, guys. Udah enak, cuy. Gua udah bilang, coy, Plants versus Zombie 2 makin kesini makin susahnya itu, minta ampun, bro. Oke, guys, kita memenangkan pertarungan kali ini lagi walaupun menggunakan 3 kali ulti. Segini dulu aja. Dan thanks for watching and see you again di pertemuan kita selanjutnya di game-game yang lain. Oke, bye-bye adik-adik.